saya Hajir Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada saudara-saudara kita, warga masyarakat yang masih menyimpan senjata-senjata ex-konflik di masa lalu, segera serahkan kepada aparat keamanan, baik kepada TNI maupun kepada pihak kepolisian. Kami akan menjamin keamanan dan keselamatan yang bersangkutan, tidak usah takut. Kalau menyerahkan itu dengan penuh kesadaran, otomatis kita akan jamin keselamatannya. Yang kemudian ini juga dengan bukti bahwa Provinsi Aceh yang berdarusan yang sudah aman dan nyaman, sekaligus kita berharap proses pembangunannya dilakukan oleh pemerintah baik tingkat provinsi maupun tingkat daerah, baik kabupaten maupun kota, juga akan berjalan dengan lancar, aman, dan tentunya sukses karena tidak ada gangguan-gangguan dari sisi keamanan. Ini kalau meledak bisa membunuh berapa orang? Satu regu bisa ya? Radius 25 meter masih mematikan. Jatuh satu tempat meledak radius 25 meter mematikan. Siapa orang di 25 meter akan mati oleh ini. Nah, ini untuk senjata kelompok lah kira-kira. Maksudnya untuk mematikan kelompok regu, kelompok berapa orang, kenapa pakai ini. Jatuh, ini bisa langsung kanan kiri kena. Hampir sama dengan granat ini. Cuma kalau granat ini dia menggunakan tangan, dilempar pakai tangan. Nah, sementara kalau ini menggunakan pakai senjata laras panjang macam ini gini, dimasukkan ke sini. Mantul seperti ini. Nah, pakai peluru dan sehingga jarak satunya jauh. Bisa anti personel, bisa juga anti tank, tinggal tergantung isiannya.